Mau tahu caranya dua botol yang berisi air bisa seimbang di pipa yang miring? Kamu hanya perlu 30 cm pipa dan juga 2,5 liter botol air. Buat dua bolongan di pipa agar botol bisa masuk, potong bagian bawah pipa dengan sudut 45 derajat. Sekarang, letakkan satu botol di lubang yang paling bawah. Kamu akan terkejut bahwa perakitan akan seimbang. Sekarang, letakkan botol kedua di lubang teratas. Kamu akan kagum melihat kedua botol tersebut di pipa.